adalah suku penguasa di desa Kerenya. Ratu Sakti Pancering Jagat atau disebut sebagai Ratu Datenta dan juga Ratu Ayu Dinyut dalam dasar adalah sebagai penguasa di pura Pancering Jagat Kerenya. Barang runtuh ini merupakan kriminalisasi atau visualisasi yang mengancam kepada mereka. Barang runtuh sudah terakhir sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu yang disebut dengan Kurusha Pradhan. Meninggalkan area pura dan dilarang melakukan hubungan suami istri. Sang Kala Bucari diceritakan bahwa kehilangan di Sulawesi ada seorang diri dengan nama Dian Maya Kresna. Dian Maya Kresna adalah seorang wanita yang konon dengan berganti-ganti pasangan. Sang Bajrang Kare, di mana dalam lontar Siwagama bagian keempat, sebagaimana diceritakan dalam Kama Sastra, disebutkan sebagai berikut. Ketika itu, mereka sedang bersenggama di bawah pohon Angsoka. Tanpa mereka sadari perbuatan itu, maka diketahuilah oleh Batara Guru yang sedang melakukan perjalanan ke tengah hutan Nandana. Batara Guru sangatlah marah melihat kejadian itu dan ketiganya kemudian dikutuk menjadi Dangi sehingga wajahnya berubah menakutkan. Yang Maya Kresna berubah menjadi putih kekuningan, kemudian dinamakan Sang Batur Kalige. Sang Bajradaksa berubah menjadi buta itu, sedangkan Sang Bajrangkar berubah menjadi buta abang. Mereka inilah kemudian disebut Thank you.
lawan sang burung carilan sang buca-buca memarjian sang marasang dari cerita datang mengajarkan kita semua bahwa persetubuhan atau senggama hendaknya didasarkan pada kesucian hati melalui perubahan yang resmi serta tidak melanggar pantangan-pantangan. Kami jelan sirus sang kalut jari mari kandang dan berpaktir belum harus kasamu kasamu dengan sang Brahman Nusya mari dilemin kesanggung haram pangerut juga ini moga-moga berikutnya berhenti nomor B mengetahui dan membongkar alam-alam tersebut dengan melepas tarinya. Salah satunya adalah banyak terjadi fenomena hamil di luar nikah. Dalam ajaran terakhirnya, maka hal itu disebut sebagai angkar santan. Kale bakel adalah salah satu jenis buta kale atau makhluk halus dalam keyakinan masyarakat Bali. Makhluk ini tinggal di pinggiran sungai yang berarus deras. Mulai melupakan kewajibannya, mulai melupakan kedarmanya. Maka para watak buta kale diberikan kewenangan untuk menjelakai manusia tersebut. Bahwasannya diceritakan tradisi hobo-hobo sesungguhnya adalah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menunjukkan kreativitas. Musiki hobo-hobo angkara lantan lantun jagi jurseter gandemani
antar terpirahayu sayang kang pemargi bilang atur mengayang titiang tinggian galah duwe kanten melip 4 menit pergi. Ingin puniki sedagong duwe sade waste sedagong seluruh aste muti lunas kebetangan duwe berbang sedagong seluruh aste muti puniki sampun ngerintang memarki hidup setrekan demandu.